dark web atau branch itu atau forum Fudgefed, ada satu sosok yang membocorkan data KPU Kalimantan Tengah, dan ini salah satu yang membocorkan yang pernah mengambil data Kabupaten Sukoharjo, yang pernah saya juga call up tahun kemarin dan juga berkomunikasi sama bupati atau wakil bupati Kabupaten Sukoharjo. Nah, data di sini bisa kita lihat adalah tampilan dari forumnya. Nah, ini tulisan atasnya orange seperti itu, hello all community. Jadi dia memberi keterangan di bawah ini, dan ada PHP kodenya, dan ini sampel. Jadi di sampel ini bisa kita lihat ada ID kota, ID kecamatan, provinsi, TPS, TPS, nomor KK, nomor NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini yang di spoilernya, NIK kode, kode kecamatan, provinsi, TPS. Nah ini yang di spoilernya. Jadi ini untuk kita ngopen ini kita harus menggunakan 8 kredit. Sedangkan 8 kredit ini kalau kita ngopen, satu kreditnya sekitar 16.000, iya. 16.000 atau sekitar, kalau dirupiahkan ini dia mata uang Singapura nih kalau yang punya dia ini. Atau ya kalau dirupiahkan sekitar satu kreditnya itu sekitar 3.250.000. Satu kredit. Sekarang kita kalikan 8 ya, total kan lah puluhan juta juga kan. Tapi nanti coba saya open dengan mekanisme kita yang ada, guys.